Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Rock and Rebel Studio. Saya Anajmin. Okey, hari ini saya akan buat satu review teaser trailer satu filem animasi, insya-Allah akan keluar. Dan aku suka dengan konsep animasi ni di TV ya. Tapi aku tak tengok TV lah, aku tengok pun di channel YouTube. Maaf kerana aku tak minat nonton TV. Sebab sekarang ni zaman teknologi, jadi aku menggunakan channel yang ada. Aku nonton di YouTube agak mudah. Okay. Berita-berita terkini pun aku dapat di YouTube. Dan live pun kita boleh tengok di YouTube. So, aku akan review satu trailer, teaser trailer filem animasi yang akan keluar tidak lama lagi dan ditajuk Agent Ali The Movie. Okey, Agent Ali ni sekarang ni tak selaku dah season 2 atau season 3 di TV ni dan antara jadi animasi yang jadi kegemaran aku kerana konsep espionage, konsep spy budak-budak macam yang pernah dibuat oleh Robert Rodriguez untuk filem dia tajuk Spy Kids kan, dan aku ada dalam koleksi Spy Kids tu dari 1, 2, 3, 4 dan Robert Rodriguez punya idea on making espionage kids agak sangat baik dan Agent Ali antara salah satu benda yang sangat berbeza dalam industri perfilman dan sekarang ni dah dijadikan movie keluaran dan selaku dikeluarkan oleh Primeworks pun mungkin lah. Tapi got it short and make it simple. Agent ini adalah cerita pasal kanak-kanak yang jadi spy dan sangat menarik lah konsep dia dan kita tak ada banyak, kita teruskan dengan teaser trailer ni. Apa yang ada, kita mencari sesuatu yang tak ada. Okey, so kita dimulakan dengan satu shot di dalam ruang. Ada satu screen hologram dan Agent Ali bersama rakan-rakan dia diberi tugasan untuk menyelesaikan satu kes dan Agent Ali kelihatan sangat-sangat reluctant, tidak setuju. Rupanya mereka bukan di dalam satu ruang, mereka di dalam satu kapal terbang moden dan kita boleh lihat mereka di atas udara dan rakannya telah terjun Okey, rakan perempuan dia tu, rakan penyiasatan dia tu, perempuannya dan tiba-tiba, Ali pun terjun bersama kucing kucing ni adalah kucing beliau dan kita boleh lihat Agent Ali pun ada seronok untuk menyelesaikan tugasan dia dan kemudian abang ni aku tak pasti siapa yang mana besar abang Ali kot tapi dia ada kesilapan teknikal di situ di mana dia salah, dia punya sayap tu tak terkeluar basically dia tidak misalign dan kita boleh lihat aksi-aksi di udara antara mereka bertiga pada waktu ni dan kita boleh lihat kucing tu menyelamatkan keadaan. Sangat baik dan maksudnya awal-awal dia dah bagi kita impact dan aku masih lagi mencari persoalan di mana waktu di dalam kapal terbang tadi misi yang diberi tidak jelas bagi aku. Kita tak tahu apa persoalan besar dan mungkin ini adalah persoalan besar dia mereka masuk di satu kawah gunung berapi ada satu tempat seperti itu empat orang buat research dan teaser trailer ni ditamatkan di situ jadi mungkin disebabkan dia teaser trailer tapi tidak bagi aku tidaklah adil kerana tidak ada satu contoh penceritaan yang jelas. Memang kita boleh nampak keterujaan Agent Ali dan rakan-rakan dia nak menyelesaikan tugasan dengan aksi-aksi di atas udara tadi tapi untuk menarik minat penonton lagi sekali aku tekankan untuk menarik minat ini adalah satu
struktur penceritaan bagi advertising and promotion perlu ada di dalam setiap minda pemikiran pengurus AMP bila melihat ataupun meminta membuat trailer. Kerana kita nak menarik penonton untuk terus menunggu kemas kini trailer-trailer kita yang berikutnya. Jadi kita kena bagi sesuatu, kita kena trigger satu soalan besar, big question, yang mana bila kita tonton, bila penonton menonton, dia ditanya soalan dan soalan tu tak ada dan dia perlu menunggu mungkin teaser trailer yang lain sehingga keluarnya official trailer. Dan di official trailer akan ada persoalan-persoalan yang lebih memberi impact untuk mereka keluarkan duit, beli tiket dan tengok di panggung wayang. Itu penting dan aku cuba share. Dan ini adalah satu kelemahan kerajaan filem di Malaysia. Dan aku boleh katakan setakat ini Astro Show mempunyai kelebihan dari segi pemasaran, tapi daripada segi struktur penceritaan trailer diorang lack of this, dia tidak mempunyai benda ni. Dan aku buat benda ni bukan untuk aku nak tunjuk aku ni hebat tak. Ini benda yang aku belajar dan aku nak share, kerana dalam kita simpan pun, aku simpan pun tak guna kan. Jadi aku share lah dengan semua, walaupun ada yang nak ambilnya sebagai satu benda yang bermanfaat, ambillah, tak ada kena bayar pun. Dan penting especially penting, aku rasa aku akan buat lah satu video bagaimana trailer ataupun teaser filem dibuat bagi memudahkan mereka-mereka yang memiliki filem untuk membuat trailer dari minat penonton. Dan untuk Ejen Ali ni, macam aku cakap tadi, aku tak jumpa pun soalan besar tu. So kita tunggulah bila dia keluar lagi trailer ke apa ke, so aku boleh jumpa. Dan aku harap Wow Animation tengok aku punya review ni dan ambillah sedikit apa yang aku cakap tadi kan, dan duduk bersama tim korang untuk menghasilkan satu trailer yang baik. Pastikan soalan besar tu wujud ni dalam trailer, dan itu yang menarik minat penonton. Dan akhir kata, kalau korang suka dengan review trailer aku ni, aku harapkan korang boleh subscribe channel Road Arrival Studio ni dan korang boleh klik like. Janganlah korang klik dislike. Dan satu lagi, korang boleh share kepada rakan-rakan korang. Dan korang juga boleh komen di bawah. Dan aku akan melayan komen-komen yang konstruktif dan memberi manfaat bagi aku dan juga channel Road Arrival Studio ni. Komen-komen yang aku rasa macam budak-budak yang tidak memberi manfaat, aku akan delete dan aku tidak melayan. Kerana Road Arrival Studio ni dibuat untuk meningkatkan cara berfikir rakyat Malaysia terhadap industri perfilman. Aku bukan channel YouTube yang ada bagi review trailer, yang ada buat review filem apa semua. Aku tak macam tu. Aku bukan macam itu. Aku tak mencari salah pembikin filem. Apa yang aku nak share adalah aku nak kongsi apa yang aku tahu dan jadi sesuatu yang bermanfaat kepada semua. Dan akhir kata, jangan lupa untuk klik notification bell, kerana kalau korang klik notification bell tu, korang akan dapat kemas kini daripada Road Arrival Studio. Dan akhir kata, salut! Opera juga!